Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah keluarga hari Minggu, tanggal 26 April 2020. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan masuk berhimpun dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita datang ke hadirat-Nya, memohon rahmat-Nya supaya hidup kita terberkati. Kita mulai ibadah Minggu Paskah ketiga bersama keluarga masing-masing dengan memuji nama-Nya melalui Kidung Jemaat 45 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat Paskah Yesus bangkit dan akhirnya naik ke kerajaan surga, komunitas pengikut Kristus semakin kuat dan menyebar ke seluruh dunia. Hal ini bisa terjadi karena kasih-Nya yang Ia janjikan benar-benar berdampak bagi kita. Sebagai buah dari karya kasih Allah, gereja dituntut untuk terus berusaha memahami peristiwa kebangkitan Yesus dan pimpinan Roh Kudus
dalam konteks di mana gereja itu bertumbuh. Jika di sekitar gereja terjadi ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, kedukaan, perselisihan, perpecahan, panggilan bagi gereja untuk menjadi lilin-lilin perdamaian yang menyejukkan dan memberi pengharapan yang cerah bagi dunia. Mari kita meyakini pimpinannya melalui karya Roh Kudus akan memampukan kita bangkit dan berkarya bagi dunia. Kiranya semesta pun turut bernyanyi menyambut kasihnya bagi dunia. Kita pujikan kidung pujian semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang hajar tercipta karya-Nya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada, burung-burung berkicauan menyambut sang Juru, bunga bermekar alam di Jemaat yang terkasih, kita akan masuk pada pengakuan dosa umat. Kita akan mengingat kembali sebuah perintah Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan berdoa. Di depan tahtamu yang kudus ya Tuhan, kami bersujud dengan segenap kerendahan hati kami. Ya Tuhan, kami mengakui segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kadang melalui mata kami, perkataan kami, dan perbuatan kami sering mendukakan hati Tuhan. Tangan dan kaki kami sering melangkah
dan menyimpang dari ajaran-ajaran-Mu dan perintah-Mu. Dengan memandang salib-Mu, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 32 ayat 1 sampai 4. Kulihat salib-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk menerima berita anugerah dari Tuhan Allah. Tuhan kita itu sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anak-Nya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19 menyatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah, jangan lemah dan jangan putus asa. Dalam nama Tuhan, karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Thank you.
tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Tuhan yang terkasih, kita marilah memasuki liturgi firman ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mendengar firman dengan baik, mampu menghayati dan mengimani. Marilah kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Murah, dimuliakanlah kiranya namamu. Dalam kesempatan yang baik, dalam ibadah ini, dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, baik kebutuhan ragawi maupun rohani. Demikian pula ketika Tuhan menyatakan pemeliharaan atas hidup kami, rohani kami, juga ketika kami pulih bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman dalam rangka menghayati dan memaknai lebih dalam lagi akan arti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, supaya dengan demikian iman kami akan terpelihara dan dikuatkan. Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu bersedia untuk mendengarkan, dan silakan Tuhan berfirman. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Khotbah Minggu Paskah ketiga, 26 April 2020. Kali ini jemaat Tuhan yang terkasih, didasarkan pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Dengan judulnya di situ, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dan oleh sinode berdasarkan ayat ini, maka khotbah pada saat ini diberi tema dibangkitkan untuk bekerja. Nah, marilah kita sekarang buka kitab suci kita masing-masing dan kita baca dengan cermat. Demikianlah firman itu. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu
yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalang-halangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhati-hatilah mereka dengan muka suram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi iman-iman kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu
bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu itu. Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan tadi memberikan informasi kepada kita bahwa ada dua orang murid Tuhan Yesus di luar 12 murid yang lain. Ya, yang satu namanya Kleopas. Kedua orang murid ini sedang dalam kondisi kecewa dan sedih. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke desa Emmaus. Dan sepanjang perjalanan itu, mereka berdiskusi tentang keadaan kejadian yang sedang hangat di kota Yerusalem, terutama atau khususnya tentang Yesus Kristus yang mati dan disalib serta kubur Yesus yang kosong. Mereka sedih dan kecewa. Ya. Karena apa? Karena mereka itu menganggap Yesus itu adalah nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan di dalam perkataan, berkuasa di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa Israel. Ya. Oleh karena itu, dua orang murid ini gadang-gadang ya, agar Yesus ini nanti menjadi atau berkenan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membebaskan Israel dari kekuasaan kekaisaran Roma. Tetapi harapan itu menjadi kecewa karena apa? Karena imam-imam kepala yang bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang membenci Tuhan Yesus itu menyerahkan Yesus supaya dihukum mati. Dan ternyata Yesus juga dinyatakan dihukum mati, disalibkan. Dulu murid-murid itu juga pernah mendengar bahwa Yesus memang akan mengalami kematian, tetapi 3 hari kemudian akan bangkit lagi. Nah, tetapi ketika ia mendengarkan berita dari wanita-wanita para perempuan yang mengunjungi kubur, yang menerima atau yang dijumpai oleh malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, dan itu sudah diberitakan kepada teman-teman yang lain, dua murid ini tetap tidak mau percaya. Rupa-rupanya pikiran yang kecewa dan sedih inilah yang menghambat mereka untuk bisa mempercayai akan kenyataan bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah, apalagi ketika di Yerusalem ada berita lain yang berlawanan, yaitu bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya ya, ketika tentara yang menjaga kubur itu sedang tertidur. Nah, berita itu tentu bohong. Dan berita bohong itu sudah viral pada waktu itu dan diviralkan justru oleh prajurit penjaga kubur itu yang mestinya sudah tahu bahwa pintu kubur itu sudah digulingkan oleh malaikat
dan Yesus sudah bangkit. Tetapi itu disangkal oleh prajurit itu. Prajurit menyebarkan kabar bohong itu karena apa? Karena memang ditekan oleh kepala imam-imam itu agar memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan tentu ya, prajurit itu mendapat sesuatu, yaitu apa? Yang berupa suap. Jadi bahwa berita bohong itu sebenarnya tidak hanya sekarang yang terjadi di zaman modern ini, tapi dulu kala orang yang suka memberitakan kabar bohong itu sudah ada. Nah, saudara-saudara sekalian, kondisi dua murid ini oleh Tuhan Yesus memang dipandang sebagai hal yang harus diselamatkan, disembuhkan dari kondisi yang demikian itu. Oleh karena itu, ketika Yesus menyertai perjalanan mereka, lalu Tuhan Yesus itu menceritakan, mengingatkan mereka, ya, berdasarkan isi kitab suci, kitab Musa maupun para nabi-nabi, bahwa Yesus Kristus, Mesias itu, ya, sebelum sampai kepada kemuliaannya, ia harus menderita. Juga ketika malaikat menjumpai para perempuan yang mengunjungi makam Tuhan Yesus itu, juga dinyatakan di sana bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang pada waktu itu memang mereka belum tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Namun ketika dua murid itu sampai di rumahnya, waktu itu sudah menjelang senja, matahari hampir terbenam, Tuhan Yesus itu pura-pura melanjutkan perjalanan, tetapi dicandet oleh dua murid itu supaya bermalam di situ. Yesus berkenan dan terjadilah di sana pertemuan, lalu ada makan malam. Ketika waktu makan malam, Yesus mengambil roti. Roti sesudah diucapkan dengan doa berkat, lalu dipecah-pecah, dibagikan kepada mereka, dan mereka seketika itu juga matanya terbuka, melihat bahwa ia ternyata adalah Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa membayangkan rasa kecewa, sedih saat itu seketika juga berubah menjadi hati yang penuh sukacita dan bahagia. Ya, sukacita dan kebahagiaan yang diciptakan oleh kuasa kebangkitan Yesus itu mendorong keduanya itu, ya, untuk berbagi, untuk memberitakan kepada teman-teman yang lain. Maka keduanya kemudian kembali ke Yerusalem, menjumpai 11 murid-murid itu dan saudara-saudaranya, ya. Nah, dan kedua belah pihak berkumpul, saling bersaksi, saling menguatkan iman. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, ternyata dari pengalaman ini ada suatu pesan bahwa kesaksian di antara sesama beriman itu sangat berguna bagi untuk menguatkan iman, untuk menyegarkan semangat, ya, semangat hidup, semangat pengabdian. Saudara-saudara sekalian, di hari Minggu 26 April ini, di Paskah ketiga ini, kita, ya, bersama-sama dengan umat Kristiani seluruh dunia masih berada dalam euforia kebangkitan Yesus Kristus, masih berada dalam euforia Paskah, dan penuh dengan luapan hati yang penuh sukacita dan bahagia, walaupun kita masih berada di bawah bayang-bayang badai COVID-19
yang ini bisa sewaktu-waktu mengancam siapa saja. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, sukacita Paskah itu tidak mungkin ya dapat hilang, dapat lenyap, dapat ditindas oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Sukacita Paskah bukanlah sukacita seperti yang diberikan oleh dunia. Sukacita yang diberikan oleh dunia itu misalnya ya sukacita karena apa? Karena mendapat keuntungan yang besar dari hasil usaha dagangnya, sukacita ya. Mungkin karena memperoleh apa? Promosi jabatan, sukacita. Itu boleh-boleh saja ya. Juga misalnya apa? Mendapat pekerjaan, berhasil studinya, juga memperoleh atribut-atribut yang atribut-atribut sebagai simbol kehormatan, misalnya atribut jabatan, ya, pangkat, atau juga atribut kejuaraan-kejuaraan tertentu. Ya, semuanya itu bisa mendatangkan sukacita, tetapi itu bisa hilang, bisa lenyap, bisa berubah, bisa berganti kesedihan dan kekecewaan. Tetapi sukacita Paskah itu tidak mungkin akan goyah. Nah, saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini ya, merupakan fakta karya penyelamatan Allah. Peristiwa Allah yang menyejarah, ada bukti-bukti. Jadi berbeda dengan apa yang diberitakan oleh prajurit-prajurit yang katanya murid Yesus yang mencuri mayat Yesus, tidak begitu. Kebangkitan Yesus adalah suatu fakta sejarah. Karya Allah yang mengambil sejarah umat manusia. Ini tentu sejarah itu harus ada bukti. Dan memang kebangkitan Yesus itu dinyatakan, kebenarannya dinyatakan melalui bukti-bukti selama 40 hari ya. Lebih dari 10 kali Yesus menampakkan diri ya, di berbagai tempat, di berbagai keadaan, dan dengan berbagai pesan yang berbeda-beda. Itu adalah suatu kenyataan yang boleh dipegangi. Oleh karena itu ya, Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa justru kebangkitan Yesus itu merupakan sebagai yang sulung bagi orang-orang Kristen yang sudah meninggal dunia. Artinya besok Yesus Kristus sudah bangkit dan para pengikutnya yang percaya, yang setia nantinya pun akan ambil bagian bangkit dari kematian ini. Dan inilah yang menjadikan sukacita itu tidak dapat hilang. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus itu membanggakan. Rasul Paulus itu menghayati akan kuasa kebangkitan dalam hidupnya. Sampai dia memekikkan sorak kemenangan atas maut. Misalnya yang ditulis di dalam suratnya 1 Korintus 15 ya, ayat berapa itu? Ayat 55. Ya, dia Rasul Paulus memekikkan pekik kemenangan. Ya. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan oleh kemenangan. Nah, ini kiranya di dalam kita menghayati ulang akan makna kebangkitan merupakan pekik kita, ya, pekik sorak kita. Bahwa kita menang. Kemenangan Yesus Kristus juga adalah kemenangan kita. Keunggulan Yesus juga keunggulan kita. Kebangkitan Yesus juga kebangkitan kita. Orang-orang percaya, orang-orang yang telah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, hidup kita di dalam Kristus adalah didasari sebuah kemenangan, yaitu kemenangan Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Kita berada
dalam kemenangan. Dan perjalanan hidup kita dibimbing oleh kemenangan Kristus. Arah tujuan hidup kita yang terakhir adalah kemenangan kekal. Itulah kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kehidupan kita ini berada di dalam kasih karunia. Dumunung ono ing sih rahmating Allah. Artinya selalu dalam suasana kasih Allah. Berbeda orang yang diputuskan mau dihukum mati misalnya, itu dumunung di dalam apa itu? Dalam satu apa? Hal yang menakutkan. Ya. Dalam ancaman. Kita dumunung dalam rahmati Allah, itu hidup kita sehari-hari itu senantiasa mendapat kasih karunia seperti seorang anak yang dikasih bapa atau orang tua yang selalu dilindungi dan dibantu, ditolong. Tetapi dituntut tentu juga hidupnya itu untuk selalu taat menjalani segala perintah-perintahnya. Dan ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul Paulus sendiri kepada kita, ya. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 juga ayatnya 58. Dia ya, sebagai orang yang sudah dimenangkan dan berada di dalam suasana kasih karunia Allah oleh karena kebangkitan Kristus, ya, Rasul Paulus berkata demikian, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 15. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus melindungi jemaat kita. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam suasana saat teduh sejenak. Kita masuk saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan sepanjang masa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dan menundukkan diri di hadapan Allah, menaikkan doa kehadirat-Nya. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Murah, yang kemahakuasaan-Mu telah Tuhan nyatakan ketika Tuhan menciptakan langit bumi dan seisinya, dan juga ketika Tuhan telah membangkitkan Yesus Kristus Anak-Mu yang tunggal dari kematian, yang pada saat ini kebangkitannya kami rayakan dan kami hayati maknanya. Bapa yang di surga, di Kau yang Maha Murah, juga telah menyatakan kemurahan-Mu yang begitu melimpah ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami
ketika Tuhan melindungi, memberkati hidup kami dalam segala hal. Dan kami berterima kasih untuk semuanya itu, juga bersyukur atas firman yang telah kami terima saat ini, yang firman-Mu itu akan menguatkan iman kami, menyegarkan semangat pengabdian kami, dan membesarkan hati kami. Kami tidak lagi khawatir dan takut menghadapi kondisi apapun di dunia yang sekarang, terutama yang sedang mencekam adanya badai COVID-19. Bapa Surgawi, saat ini kami merasakan perlindungan-Mu sehingga kami terhindar dari bahaya itu. Bapa Surgawi, kami kiranya juga boleh berdoa pada kesempatan ini, berdoa bagi warga gereja, keluarga GKJ Salatiga Utara satu persatu. Peganglah mereka, lindungilah mereka, genggamlah mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka. Berilah kekuatan iman dan sukacita, walaupun sekarang ini sedang berada dalam suasana yang mencekam. Biarlah justru keadaan yang semacam ini mendorong anak-anak-Mu semakin dekat kepada-Mu dan semakin percaya bahwa Tuhanlah pelindung dan kekuatan yang tiada bandingnya, sumber kedamaian. Dan oleh karena itu, biarlah keluarga-keluarga GKJ Salatiga Utara umat-Mu ini tetap menikmati ketenangan dan kedamaian hidup dan sukacita. Bapa Surgawi, tidak lupa kami berdoa bagi khususnya hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan panggil, Tuhan beri jabatan kemajelisan, dan kiranya Tuhan memberikan anugerah yang khusus pula, kekuatan, kebijaksanaan, kesehatan lahir dan batin, agar mampu menjalani panggilannya dengan sebaik-baiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan gereja-Mu di sini. Tidak lupa kami berdoa khususnya kepada pendeta kami, Bapak Lukas Gunawan. Berilah kepadanya, keluarganya juga, anugerah yang khusus pula, kedamaian dalam hati dan pikirannya, kemampuan lahir batin dalam pelayanan, kesabaran dan ketekunan, cinta kasih, kecukupan dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bapa Surgawi, kami pun kesempatan ini boleh kiranya berdoa bagi negara kami, bangsa kami, pemerintah kami Indonesia yang tentu sekarang ini sedang memeras keringat, membanting tulang, berdaya upaya sebesar-besarnya dalam rangka membendung arus dari bahaya COVID-19 ini. Berilah kepada mereka kebijaksanaan, kekuatan, ketangguhan, dan semangat pengabdian, serta percaya akan pertolongan-Mu. Dan biarlah kondisi yang semacam ini mendorong segenap bangsa kami ini semakin dekat kepada-Mu, menunjukkan bakti dan takut akan Tuhan, sehingga perjalanan hidupnya hanya menuju bagi kesejahteraan bersama bangsa kami Indonesia. Bapa Surgawi, kami ingin menyampaikan permohonan macam-macam, namun kami tidak mampu memohon apa yang perlu bagi kami. Oleh karena itu, kami hanya menyerahkan kebutuhan kami yang secukupnya itu hanya dalam kebijaksanaan Tuhan sendiri. Dan semuanya ini akan terlaksana hanya karena beralaskan kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Terima kasih, Bapa. Dan kiranya kami pulih naikkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan rasa syukur kita melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita mengaturkan persembahan dengan memujikan nyanyian Betapa Hatiku. Kita aturkan persembahan ini melalui doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa, oleh karena karunia dan berkat yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Cukupkanlah persembahan ini ya Bapa, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelayanan di Gereja Salatiga Utara akan dapat berjalan dengan lancar. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucapkan syukur dalam segala hal, terutama tahu untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Pada akhirnya, kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai
dan tuntun kami sehingga kami sampai rumah dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 338, ayat 1 dan 2, Marilah, marilah, hai saudara, sebagai pengutusan dari Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Allah mengutus kita ke dalam dunia. Dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, kami memiliki kekuatan iman untuk berkarya bagi dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami berjuang menjadi saksi Kristus yang setia. Terpujilah Tuhan yang telah bangkit. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Sekarang tunduklah dengan hati tengadah untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.